Asik, asik, enak sekali. Enak sekali. Berotir ini. Iwak manut. Enak sekali. Ini kalinya ini. Sik syuting sik, Pak. Syuting sik, Pak. Syuting sik, Pak. Halo boloku, selamat pagi. Kali ini saya mancing lagi nih ya di spot ground camp di tengah pulau yang airnya sudah mulai turun ini di Waduk Karangkates. Nah, kalau airnya sudah turun seperti ini, spot ini itu potensial banget untuk ikan yang segini-segini, gede-gede pasti itu. Karena memang ya ciri khasnya di ground camp itu kalau airnya sudah turun seperti ini, ikan itu pada minggir. Jadi pada ke minggir mepet di pulau ini. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita gaskan saja lah. Saya rindu ikan yang berat-berat, yang gedenya segini-segini, yang lemu-lemu, yang ginu-ginu itu. Oke, untuk spot kali ini saya milih di sana. Itu saya udah saya pasang peralatan di sana itu. Oke, langsung kita gaskan saja ya. Gak usah lama-lama, mancing mania sumuk nek gak njegur. Oh iya, lupa. Mau saya ingatkan lagi untuk teman-teman semua, kalau pemancing nyobok yang masih pemula atau yang masih baru ya, atau teman-teman yang lain, pakai safety atau pelampung. Ini fungsinya untuk melindungi diri kita. Ya kita kan nggak tahu kalau di spot nyobok kita masuk ke dalam air itu, entah nanti kaki kita kram atau kita kepleset atau apa. Kalau yang nggak bisa berenang ataupun yang bisa berenang itu biar tetap jaga keselamatan lah ya, karena keselamatan adalah nomor satu. Oke, segitu aja ya. Langsung aja kita gas menuju ke spot. Oke, kita mulai permancingan hari ini. Seperti biasa, kita kasih bumbu-bumbu dulu. Broto seno merah. Seperti biasa, link pembelian di deskripsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tetes saja. Untuk lumut seperti biasa. Lumut yang selalu saya pakai, yang cantik-cantik, yang hijau-hijau, yang manis-manis, imut-imut seperti Dek Nur. Nah, ini dia. Oke, gak usah berlama-lama. Tadi sudah saya ukur di depan itu kedalamannya 5 ruas. Sekitar ya hampir 4 meter. Oke, untuk rangkaian saya pakai nomor 5 Marusode, rangkaian isi 4. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbas roti kalih Pak Sugeng. Wonulame ya Allah Gusti ingkang ageng, ageng. Oke, kita zoom dulu pelampungnya biar kelihatan cantik. Iya. Set. Oke. Ayo kan. Mami kan udah lama enggak kesini kan. Oke, dimam. Langsung. Langsung respon. Langsung respon kawan, langsung respon kawan. Mantap sekali. Mantap sekali, langsung ada respon. Apakah habis? Oh iya, habis ternyata. Enak sumpah. Ini ikan yang saya rindukan di sini, segini ikannya, boyo. Sumpah enak sekali, sumpah berotanya lo 5 jari. Alhamdulillah, sumpah enak sekali.
perdana. Nah, ikan pertama bolokku. Masih banyak di depan itu. Penjara dulu. Nah. Saya carikan temanmu lagi. Sambutannya bolokku, sambutannya. Spot ini kalau airnya turun terus pulaunya kelihatan. Waduh, ikan yang enggak ada yang kecil. Langsung aja kita cari lagi, oke? Okay? Oke, kita cari lagi, ya. Udah ada di depan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sek. Lah, ayo, lama ya. Ayo putian. Aduh. Ini yang ganggu dari tadi. Gak apa-apa. Penjara. Ah, putian. Jangkrik. Mana nilainya ini? Aduh. Kedalaman 5 ruas kok putian. Jangkrik, jangkrik. Ya ya. Nilainya mana ini nilainya ini? Ayo. Keluar ayo. Nikmat mantap. Ini yang dicari lagi. Baben lagi. Tenang. Gawil pingit. Gedenya ya Allah. Baben lagi. Gawil. Oke. Nah. Kan? Nikmat sekali boloku berotannya, nikmat sekali, mantep. Loh, baben lagi, 5 jari lagi. Dikudang dulu, ading-tang, adang, ading, adang-tang, ding-tang, ading, tang, trot. Mantep. Nah, sama temen di dalam. Nah, sana ada. Aduh, tuh kan. Spot ini kalau udah airnya turun, udah kelihatan pulaunya, nggak ada sama sekali ikan kecil. Aduh, nilainya gede-gede semua, berotannya dan bikin kangen. Terus kalau pakai kalu, usahakan kalu yang agak gede ya, 5, minimal nomor 5. Takutnya nanti moncel kalau pakai yang kecil-kecil. Oke, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Depan sini aja. Asik, enak sekali. Enak sekali. Berotnya rene. Iwak manut. Enak sekali. Ini ikannya ini. Syuting sik, Pak.
Wah, babon bolaku gober, masya Allah, alhamdulillah. Udah, makan dengan sempurna. Woi, yo, sebentar yo, wak, cocolika, cocolikan, cocol dulu mulutmu. Gua adalah putri. 5 jari, 6 jari. Babon lagi. Alhamdulillah, ya Allah. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Gak ada ini kan kecil di sini, kecuali putian tadi. Alhamdulillah. Copot dulu ya, Pak. Copot kalinya. Itu di penjara udah ada satu itu temen. Nah, segini bolaku. Segini. Muah. Tak ding tak tung cret. Kudang sekno iwake. Tak kudang dulu kan ya. Biar senang. Alhamdulillah. Di akhirnya. Abon. Biar. Ya lagi ya. Asal lama-lama ya. Kok rupiah. Masalah ikan segini nyelupin, iuh masih marah, nyelupin ujung setik, ujung tekek. 5 jari lagi boloku. Maaf ya, ini anginnya kencang jadi suaranya agak berisik. Mohon maaf kalau anginnya kencang jadi agak berisik, karena memang ini saya berada di tengah waduk. Wow, sebentar pak, tak copot dulu ya, tak copot dulu, aduh, sampai telak makannya sampai ke dalam, ya terus, masih ngamuk ikannya, masih ngamuk nih, berada di dalam, ada lumut nih, makannya sampai dalam loh. Ya, sudah ini selesai sudah. Waduh, sudah. Kamu berada di ada lumut. Ngapain? Nih ikannya masih di ada lumut nih. Ngapain kamu? Telur. Tempat lumut saya sampai dibuat ini jatuhnya dia. Nah. Mohon maaf. Ini anginnya kencang jadi suaranya agak berisik nanti ya. Alah, abang, masa ini wakmu? Kalau nggak dapat itu nggak abdol lur, umpah. Enak, lama sekali nggak naik ikannya. Yuk ganti putian. Hahaha, ganti ikan putian bulaku. Gede, 4 jari. Nah, sama temanmu.
hasil hari ini bolaku di spot ground camp. Ya segini nih. Gober-gober itu. Lah. 1 2 3 4. Tadi sebenarnya dapat 5, dapat ikan tawes yang tadi. Cuma tadi waktu pas saya mau minggir itu ikannya ini mencolot dari sini, lompat dari sini jadinya hilang. Oke, ini saya nggak bisa lama ya karena mau ada urusan. Jadi untuk infonya hari ini karang kates di spot ground camp ini airnya udah turun, pulaunya udah kelihatan. Ini pulaunya udah kelihatan. Jadi udah bisa mancing di sini. Ini mungkin satu minggu lagi udah turun lagi, semoga seminggu lagi udah bisa dibuat motor bisa di sini, bisa di pinggir sini.